Nah, di sini cukup mengejutkan sekali ya, yaitu istri Ganjar lagi-lagi menggebrak. Yaitu saat ini di Manado pada tanggal 17 Januari 2024 di sini, bahkan sambutan dari istri Ganjar di sini sangat keren sekali dan masyarakat begitu antusias terlihat di sini, bahkan dari lapangan yang disediakan di sini sangat padat sekali. Wah, di sini sangat keren sekali ya. Di sini kemungkinan di luar prediksi ya di sini, yaitu istri Ganjar di sini mampu menyedot minat masyarakat untuk berbondong-bondong datang. Dan akhirnya di sini ya sangat meriah sekali. Nah, di sini bahkan juga mendekati Pilpres ya di sini. Semakin hari semakin mendekati Pilpres di sini, sambutan dari Capres dan Cawapres nomor urut 3 sambutannya sangat luar biasa. Dan disusul dengan apa? Ya, dengan berita di sini menurut saya sangat mengejutkan sekali, yaitu dari survei Data Insight elektabilitas Ganjar Mahfud duduki peringkat teratas. Nah, sungguh berbeda sekali dari survei-survei yang beredar, bahkan menempatkan Prabowo Gibran bahkan setelah debat capres yang ketiga. Kita lihat kan ya, terlihat Pak Prabowo bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Anies dan bahkan juga Ganjar, tetapi elektabilitasnya justru naik bahkan juga 50% lebih dan bisa memenangkan Pilpres pada 14 Februari mendatang hanya satu putaran saja, bayangkan. Tetapi di sini dari data di sini, survei Data Insight di sini, elektabilitas Ganjar Mahfud justru menduduki peringkat teratas. Tidak hanya di situ saja, ketika melihat antusiasnya masyarakat di sini menyambut istri Ganjar di sini begitu meriah, saya juga terkaget-kaget. Di sini ketika Pak Prabowo Subianto dipeluk ya, dipeluk oleh pendukungnya. Di sini terlihat bahkan tidak dihiraukan dan lain sebagainya. Bayangkan, Pak, detik-detik Bapak gemoy pengen dipeluk sama fans berat. Enak aja mau peluk-peluk gue, sorry ya, seperti itu. Tidak hanya di sini saja, bahkan dari postingan di sini juga terlihat momen Pak Prabowo menolak dipeluk, bayangkan. Ya, seperti itu. Padahal juga masyarakat di sini antusias, sangat antusias. Seharusnya ya kalau dipeluk itu ya seharusnya ya balas dengan pelukan. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau misalnya pendukungnya di sini tiba-tiba mengalihkan dukungannya kepada Capres 03 dan bahkan 01 seperti apa coba? Di sini bahkan juga Anies Baswedan terlihat memeluk dari warga Papua di sini. Ini sangat keren sekali. Seharusnya pelukan dibalas dengan pelukan. Dan bahkan Ganjar Pranowo juga sering sekali, yaitu ketika dipeluk oleh warga bahkan juga membalas dengan pelukan. Dari sini saya penasaran, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini ketika Pak Prabowo Subianto tidak mau dipeluk. Masalahnya tidak muhrimnya. Ini bukan gaya gemoy, ini gaya reman. Wah, pendukung kok dilepein. Rakyat jelata kok berani-beraninya peluk bangsawan. Dah banyak yang dipermalukan gitu, masih hae milih dasar udang tuh orang-orang. Saya masih mencari video amatirnya tanpa watermark dan tulisan dan tanpa musik. Prabowo tolak pelukan warga, Prabowo tolak berpelukan. Jadi tahu kan mana yang tulus dan mencintai rakyat. Kalau yang pencitraan gemoy ya begini, pasti akan keluar aslinya tanpa disadari. Haha, maaf gak level nih ya, makanya pilih yang benar-benar tahu hati nurani rakyat, salam waras. Nah, di sini yaitu terlihat masyarakat sangat antusias sekali di sini menyambut istri Ganjar Pranowo, bahkan terlihat membludak sekali ya. Membludak sekali di sini, sangat keren sekali pokoknya. Berebut foto, berebut bersalaman, sangat antusias sekali ya warga khususnya di Manado di sini menyambut istri Ganjar. Bayangkan di sini padahal istri Ganjar bisa menyedot masyarakat seperti ini, sangat keren. Berarti terbukti kan, yaitu Bu Siti Atikoh di sini orangnya sangat merakyat dan juga sangat sederhana. Bayangkan loh,
yaitu dari Ganjar Pranowo yang juga merakyat, suka blusukan, menyapa masyarakat, disusul juga istrinya juga kompak, yaitu suka blusukan dan bahkan juga suka sekali atau dekat dengan rakyat. Di sini sangat keren, dan di sini pasangan capres nomor urut 3 menurut saya sangat sederhana sekali. Nah, di sini dikomentari oleh Cak Jan, keras-keras semoga lurah-lurah adem lihat kenyataan. Gas setiap hari makin nambah pendukung Gama. Semangat kampanyenya Bu ya, sukses selalu. Masya Allah, sekali ibu satu ini benar-benar sosok calon ibu negara yang tepat. Semangat terus Bu Siti Atikoh, Cuantik Pol. Hebatnya Ibu Atikoh dan puluhan ribu pendukung, acara ini benar-benar menyatu dan penuh semangat positif. Ibu Atikoh, semangat dan keceriaan Anda menjadi energi positif di tengah puluhan ribu pendukung. Acaranya seru dan juga meriah. Nah, dari sini saya malah penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya di sini seperti apa ya dari berita di sini. Nah, di sini tingkat keterpilihan atau elektabilitas pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menduduki peringkat teratas. Hal itu terpotret dalam hasil survei yang dilakukan Indonesia Data Insight pada Desember 2023. Hal ini menjadi temuannya ketika melakukan survei dengan metode pernyataan tertutup terhadap ketiga pasangan capres-cawapres yang tampil pada Pilpres 2024. Nah, di sini bahkan pasangan yang didukung Partai Persatuan Indonesia Perindro ini memperoleh elektabilitas sebesar 37,8%. Sementara di peringkat kedua ditempati pasangan Prabowo Gibran yang memperoleh elektabilitas sebesar 34,3%. Sementara pasangan nomor urut 1 yakni Mohaimin Iskandar dan Anies memperoleh 21,4%, tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 6,5%. Nah, jadi di sini ya, kalau dilihat dari fenomena saat ini, ketika Ganjar kampanye atau Ibu Siti Atikoh berkampanye atau Pak Mahfud MD berkampanye di situ, bahkan juga sangat menarik minat warga, yaitu untuk berbondong-bondong datang dan menyambut calon capres nomor urut 3. Nah, di sini kan terbukti ya, semakin kesini semakin mendekati Pilpres 2024, warga bahkan ya terlihat semangat, yaitu menyambut capres nomor urut 3 di sini. Nah, sangat berbeda sekali ya, itu memang sangat berbeda sekali dengan Pak Prabowo Subianto. Ya, terlihat di sini joget-joget gemoy, tetapi ketika ada yang datang ingin memeluk di situ terlihat tidak mau ya. Nah, di sini bahkan juga terlihat Pak Prabowo ketika dipeluk juga bahkan menolak. Ya, didorong men. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Lah, masa nggak nyadar yang udah dua kali dukung beliau mengharukan. Di sini siapa lu main peluk-peluk aja gue. Sorry ya. Di sini dari With Palestine 02 refleks menolak, 01 refleks merangkul, tindakan refleks itu dari hati, tidak bisa direkayasa. 02 menolak aspirasi, 01 merangkul aspirasi. Ya, seperti itulah. Jadi menurut saya ya, kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, bagaimana menilainya di sini. Memang di sini ada video-video seperti ini, jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat karena masyarakatlah yang punya hak pilih pada 14 Februari mendatang, dan semoga saja Indonesia bisa mendapatkan calon pemimpin yang bisa memperhatikan masyarakat, bisa menyerap aspirasi dari masyarakat, dan yang paling penting adalah program dan juga setiap kebijakan-kebijakannya pro dengan masyarakat. Apapun itu, untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.